Oke Kicomania, jumpa lagi dengan kita Kicau Lepar. Nah, di video kali ini kita akan mencari sarang burung merbah belukar ya. Nah, merbah belukar ini biasanya sering kali bersarang di pohon lada. Nah, ini pohon lada. Nah, ini baru lada baru selesai panen ya. Kita cek dulu. Kita cari dulu. Paling mudah ditemukan dia sering bersarang di ranting lada kayak gini ya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, dia sering bersarang di sini. Diletakkan sarangnya. Sarangnya terdiri dari dedaunan dan beberapa helai ijuk ya. Kita lanjut, kita coba cari. Ada. Oh, itu ada kayaknya. Kecamannya. Nih. Ada kayaknya. Nah, ini. Nah, ini dapat satu. Oke, kita zoom sedikit. Nah, nanti kita cek ada nggak anakannya. Kita mau cari tangga dulu. Duduk. Kita penahin tangga. Ini ada tangganya, cuman kayaknya udah lapuk ini. Bahaya nggak ya? Kita goyang dulu. Masih bisa kayaknya. Oke, kita cek dulu. Kita naik tangga dulu. Waduh, udah lapuk kayak kayunya. Kicauannya. Bahaya nih kicauannya. Tuh, udah lapuk. Tuh, udah hancur. Bahaya nih. Oke, kita cek dulu kicauannya. Ada anakannya kicauannya. Nih. Dua ekor. Tuh. Kepanasan dia. Lagi mangap dia, tuh. Ah, cantik kicauannya. Nah, ini. Sarangnya terdiri dari dedaunan. Dedaunan kayak gini. Nah, ini dedaunan. Beberapa daun ilalang kayak gini. Nah, ini ada ijuk alus juga. Nah, ini. Ijuk alus. Nah, ini bisa dilihat tuh. Panas anaknya nih. Lapar anaknya. Kisaran umur kurang lebih 4 hari ya, kalau kayak gini kurang lebih lah 4 hari atau 5 hari. Kelaparan dia tuh mangap dia tuh. Ini sarang merbah belukar ya. Nah, ini paling hobi dia bersarang di pohon lada. Paling sering ditemukan. Oke, kicauan ya. Kita rilis seperti biasa biar habitatnya tetap lestari dan tetap terjaga. Nah, ini. Cantik. Cantik kicauannya. Tuh, mangap dia, lapar deh kayaknya nih. Induknya nggak pulang-pulang ini kayak Bang Toyib nih. Tuh. Tuh masuk YouTube, Mang. Woi. Lapar dia. Oke, kicauannya. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kicau Lepar.